manusia dan kapal tersebut bisa-bisa tenggelam. Ada pula yang menyebut bahwa hantu banyu sebenarnya makhluk purba. Konon, jika makhluk tersebut muncul saat kita menyentuh air, maka air di permukaan terasa hangat. Suwandi merupakan kisah legenda urban yang sangat menakutkan di tanah Papua dan juga Maluku. Menurut cerita, Suwandi dikenal sebagai penyihir atau orang yang memiliki kemampuan ilmu hitam tinggi. Ada pula yang mengisahkan bahwa sosok Suwandi sangat menakutkan dengan mata yang merah dan memiliki gigi yang tajam. Konon, sosok ini sangat ditakuti karena bisa menyebabkan korbannya menderita penyakit aneh hingga berujung pada kematian. Ketika sosok tersebut mengincar korbannya, dia akan terbang menggunakan pelepah daun dan menyelinap masuk ke rumah korbannya. Suwandi juga diketahui bisa berubah wujud menjadi binatang apa saja. Umumnya berubah menjadi cicak, sehingga mudah memasuki dalam korbannya. Salah satu mitos yang ada di masyarakat sekitar tempat peninggalan sejarah Gua Belanda dan Gua Jepang yang berada di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, Dago Pakar, Bandung, Jawa Barat, yaitu kita dilarang menyebut kata lada. Dalam bahasa Sunda, lada artinya adalah pedas. Konon, masyarakat setempat percaya bahwa siapapun yang menyebut lada yang berada di tempat tersebut akan mengalami berbagai peristiwa. Konon ada sebuah mitos, jika ada yang melanggar, orang tersebut akan mengalami kesialan dan tak jarang ada yang kerasukan. Legenda Hantu Kisut dikenal di daerah Pacitan, Jawa Timur. Menurut cerita, sosok hantu kisut berwujud sebuah bayangan tubuh yang selalu mengikuti. Jika bayangan pada umumnya akan berubah panjang dan pendeknya sesuai dengan cahaya yang mengenai tubuh, konon hantu kisut akan memiliki ukuran yang sama dan terus mengikuti gerak-gerik orang yang diikuti. Meskipun ada tidaknya cahaya, bayangan akan selalu sama mengikuti pola karakteristik tinggi tubuh. Konon katanya, ada sebuah mitos di mana sosok kisut menghantui pendatang baru. Masyarakat setempat percaya bahwa bayangan mistis dan tidak biasa itu adalah wujud hantu kisut yang ingin jahil kepada pendatang baru tersebut. Di daerah Kalimantan, ada sebuah legenda hantu mengerikan yang berwujud setengah kambing dan setengah manusia. Sosok tersebut dikenal dengan hantu kambing. Ada beberapa versi cerita menggambarkan sosok hantu kambing ini. Ada yang menyebutkan bahwa kambing ini berbadan manusia dengan rambut panjang dan memiliki kaki kambing. Ada juga menyebutkan bahwa kambing berwujud seperti kambing tapi memiliki surah yang panjang. Dikisahkan sosok ini merupakan sosok siluman bertubuh kerdil yang biasanya mengganggu kambing. Kehadirannya biasanya diikuti dengan suara kambing ribut yang diyakini disebabkan sosok ini ikut menyusul pada induk kambing. Pemirsa, itulah 7 legenda hantu mengerikan di Indonesia versi.